Empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan mengambil nomor urut pilkada gubernur siang ini di KPU Provinsi Papua Selatan. Nomor urut pertama diduduki oleh pasangan calon yang diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Perindo, yaitu Darius Kepse dan Petrus Savan. Dengan menggunakan pakaian adat marin dari wilayah Wanam dan Ilwayap berwarna biru dan putih, keduanya tampak bahagia saat mendapat nomor urut 1. Usai melakukan pencabutan nomor undian, Darius menyebut nomor 1 merupakan angka ajaib dan siap menjalankan amanah memimpin Papua Selatan. Terima kasih. Yang pertama-tama itu makna dari nomor urut pertama adalah kami mendapatkan nomor ini adalah dari 4M2A yang diberikan, dan nomor ini adalah nomor yang sangat mengajaibkan untuk kami berdua. Terima kasih untuk leluhur dari 4 kabupaten yang sudah memberikan amanah untuk kami berdua untuk melaksanakan amanah ini di tahun 2024 tanggal 27 yang akan datang. Terima kasih, Tuhan berkati kami. Selain itu, dalam sambutannya, ia juga mengucapkan terima kasih terhadap relawan dan parpol yang terus mendukung paslon ini. Jessica Ardana, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.